Disebabkan itu kau mencipta jurang. Maafkan saya kalau nampak muka saya ni macam teruja sangat-sangat sebab saya membesar dengan lagu-lagu UK. Jadi mungkin abang sepanjang lebih 25 tahun abang dalam industri sendiri ni, apa yang abang boleh katakan bila datang ke studio Gegar pada hari ini? Okey, yang pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada THR Gegar kerana mengundang saya untuk bersama Ria. Saya pun excited excited sebab dah lama tak ditemubual begini rupa sebab dalam industri ni pun dah lama dan tujuan saya datang untuk menemubual rancangan ini adalah kerana saya sedang bersiap sedia untuk menghadapi hari yang sungguh mendebarkan, iaitu konsert UK's Reunion 25 tahun yang akan diadakan di Istana Budaya pada 17 dan 18 Jun 2022. Wah, abang macam dah boleh ganti Ria dah ni. Jadi penyampai radio. Abang, cukup teruja selepas orang kata 25 tahun UK's kembali bersatu. Ya, betul. Itu merupakan anggota asal UK's sewaktu abang di first time join UK's, eh? Ya, benar. Mungkin boleh sebutkan antara yang akan mengiringi abang pada malam tersebut. Ya. Anggota-anggota UK yang akan mengiringi persembahan mengadakan persembahan tersebut adalah iaitu Amirul, pemain drum, bass Oli, gitar Daniel dan juga saya, dan juga kita ada mengundang seorang pemain gitar yang bermain untuk rakaman album UK dari awal lagi, iaitu saudara Musa Tira, dan juga pemuzik undangan dari segi percussion, iaitu saudara Moha untuk bermain seruling, dan juga Ramli Rabana, Ramli Gendang lah kita panggil ya, dan backup vokal Jack Lobo. Dan yang paling istimewa, kita dapat juga memanggil saudara Zairi, iaitu sound engineer yang membuat mixing untuk album pertama UK sehinggalah yang seterusnya. Alhamdulillah dia masih lagi berumur panjang, jadi dapat kami gabungkan dalam konsert reunion 25 tahun ini. Wow, baik bang. Dan juga ada lagi seorang pengarah muzik kami pada malam tersebut adalah saudara Rafi Muhammad dan juga Fidaus Mahmud. Kedua-dua mereka ini juga mengambil bahagian dalam rakaman album sewaktu album UK yang lalu. Jadi ini satu reunion yang betul-betul the real reunion yang kami dapat satukan kesemua yang involved dalam pembikinan album untuk konsert tersebut. Wow. Saya nak tanya, berapa banyak lagu yang bakal dinyanyikan pada malam tersebut? Oh, banyak. Kalau tengok 25 tahun, adakah dia sempena dia sempena 25 tahun. Actually sebenarnya bukan 25 tahun, Ria. Kalau nak ikutkan UK dah 28 tahun. Lebih kan. Tapi kita memilih 25 tahun sebagai jubli Perak. Di mana tema 25 tahun, 25 lagu akan disampaikan pada malam tersebut. Ya, di mana kesemua lagu-lagu hits UK yang saya sendiri pun naik pening nak memilihnya ya. Nak tanya juga lah abang, antara lagu-lagu hits UK tu kan. Okey, antaranya adalah Terasa. Kembali Mencari. Okey. Berkat Kasihmu. Cintaku. Tergamak Kau. Di Luar Kemampuanku. Kekasihku di Ganu. Kekasihku di Menara. Lepas tu Kekasihku. Sebab Sesak Seksa. Okay. Siapa yang rampas cintamu. Lagi di bang. Sana menanti. Di sini menunggu. Itu lagu yang benar-benar yang akan membuat penonton akan menjadi histeria. Yeah. Sebab apa tahu?
sebab lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu tu adalah bila kita buat persembahan di konsert reunion RTM pada tahun 2019, sewaktu sebelum COVID-19 melanda Malaysia ni, memang mendapat sambutan. Ya. Dan saya sendiri pun berasa teruja kerana hampir boleh katakan melempar ruah peminat yang datang di RTM, auditorium besar RTM tu penuh depan tu sampai ke belakang semua. Jadi di situlah saya apa rasakan yang bahawa berbisanya lagu-lagu sentuhan Sa'ari Amri ni. Ya. Bisa berbisa bang. Memang bisa berbisa ya. Tidak dinafikan sebab saya akui sendiri ya. Jikalau album UK tu laku ratusan ribu unit pada tahun yang lepas-lepas ya, iaitu tahun 94, 95, 96. Di situlah kita boleh gambarkan bahawa sememangnya lagu-lagu ciptaan Sa'ari yang berjaya memikat hati pendengar ya pada waktu itu akan dikembalikan semula dalam konsert tersebut dan bakal mengembalikan nostalgia mereka yang suatu ketika dulu bercinta kerana lagu UKIS, bergaduh kerana lagu UKIS, berkahwin pun kerana lagu UKIS. Ini tidak dinafikan. Ini memang kenyataan yang saya sendiri diceritakan oleh peminat saya. Mereka menceritakan keadaan yang sebenarnya. Inilah yang berlaku. Jadi saya rasakan konsert tersebut bakal menyaksikan lagu-lagu UK ini akan dinyanyikan oleh semua peminat yang datang. Ya, kita sing along beramai-ramai dengan suasana yang selesa di Istana Budaya dengan sistem bunyi yang baik ya, yang mengutamakan kepuasan penonton kerana tiket mereka bayar mahal. Jadi kita pun kena bagi sesuatu yang baik. Lebih daripada 100% ya, bang. Abang, untuk konsert yang akan berlangsung pada 17 dan juga 18 Jun ini bertempat di Istana Budaya, mungkinlah bang, orang ramai nak tahu juga macam mana persediaan abang ambil UKIS ni. Okay, actually sebenarnya persediaan yang saya lakukan ini bermula daripada Disember lagi. Disember 2022 ya. Disember 2021. Memang selepas kami mendapat info yang mengatakan UKIS berpeluang untuk mengadakan konsert di Istana Budaya. Jadi kami dah buat persediaan awal actually. Jadi yang peningnya adalah pemilihan lagu. Kerana banyak lagu-lagu hits yang kami terpaksa memilih dan terpaksa ada yang terpaksa dibuang ya, dan ada terpaksa di medley kan untuk kepuasan penonton nanti ya. Banyak tu, 25 lagu tu actually. Betul. Memang banyak. Jadi kalau ikut pemilihan lagu adalah daripada production sendirilah. Ya, production dan juga saya. Kalau ikut abang lah, ada tak lagu yang production pilih tu dengan usia, yalah kita tahu kan peningkatan usia kita apa semua, bagi abang agak mencabar jugalah lagu ni untuk dinyanyikan waktu ni, ada tak? Dia satu lagu ni macam ni lah. Dari segi arrangement music kita akan membuat arrangement yang sesuai dengan usia saya sekarang. Okay. Range tu maknanya dengan tahap-tahap saya sekarang ini. Kita tidak boleh kembali ke 25 tahun yang lalu. Tetapi dari segi keupayaan tu, dia akan tetap nampak macam seperti dulu juga. Yeah. Abang, kita tahu sepanjang kerjaya abang 25 tahun orang kata dalam industri seni ni, mungkinlah daripada permulaan sampai akhir tu, abang je tahu perit, lelah abang sebagai seorang vokalis dan nama UKIS pula bang. Waktu tu macam mana abang mula-mula masuk UKIS ni, bukanlah bererti UKIS terus boom macam tu. Dia melalui orang kata zaman yang kita mendaki, betul tak bang? So mungkin boleh kongsikan kepada para peminat dekat luar sana. Okey, macam inilah ya. Saya akan menceritakan perjalanan seni saya ini bermula actually daripada kumpulan Analisa. Okey. Bila kami merakamkan album Analisa yang berjudul Palestine, tidak mendapat sambutan waktu itu dan hampir 8 lagu Analisa digam oleh RTM pada waktu itu.
yang itu pada tahun 1990. Ria berapa tahun masa tu? 2 tahun. Mama. Baru okay. Angkat, mam. Selepas album Analisa itu di ban ataupun digam oleh RTM kerana tidak dapat menyiar keseluruhan lagu daripada album Analisa, hanya 2 saja lagu yang lulus, ya, iaitu Lakaran Cinta Suci dan juga Figura Cinta, seingat saya lah. Dan selepas penghasilan dengan Analisa itu, saya waktu itu tidak ada tidak ada pekerjaan yang lain. Memang meminati muzik dan menyanyi dari sejak kecil lagi, ya. Bila saya pergi ke pertandingan menyanyi, bukan saya dapat terus, ada saya gagal, ada saya dapat nombor 2, nombor 3 dalam pertandingan, ya, waktu itulah. Dan keadaan dia bukan macam sekarang, kita boleh masuk banyak program TV. Dia berlainan. Kita kena macam nilah, kita kena rasa kepayahan untuk menjadi seorang artis. Kita kena rasa kesusahan tu, maksud saya kita kena banyak apa orang cakap, menghadapi dugaan-dugaan yang kita kena tempuh. Kita kena lalui bermacam-macam, ya, kerana bukan senang pada zaman 90-an tu untuk menjadi seorang artis rakaman. It's not easy, ya. Sebab kita kena lalui tu, maksud saya kita kena payah, kita kena makan Maggi. Kita kena duduk dengan kawan-kawan, kadang-kadang tak makan pun ada. Ini saya rasa sendiri. Saya rasa sendiri waktu zaman keluarga saya pun tidak merestui perjalanan saya ini, ya, cita-cita saya ini. Tambah arwah mak saya, dia memang tidak nampak langsung yang saya buat tu adalah satu yang dia suka. Right? Di waktu tu arwah mungkin nak abang jadi sebagai apa? Okay. Arwah mak dia memang, yalah, waktu tu dia dengan keterampilan saya berambut panjang, right? dengan seleke. Jadi masa tu rock. Rock kena lah macam tu, kan? Kena lah rambut panjang, kena lah seluar koyak. Jadi arwah mak ni dia tak boleh tengok benda-benda gitu. Jadi, saya rasa bukan zaman dulu je lah, bang. Kalau zaman sekarang ni bermacam itu image dia pun tak diterima, apa? Ya, yeah, kan? Jadi ialah betul lah tu. Siapa yang suka kalau anak dia macam tu, kan? Jadi saya ni jenis tak nak dengar cakap. Saya tak peduli apa mak saya nak cakap ke apa, saya tak peduli. Sampai saya tak balik rumah. Betul-betul minat sangat nak kejar sesuatu benda tu, kan. Saya tewas dekat sini, saya pergi kat sini. Saya tewas di situ, saya pergi kat sana. Kan. So, peluang-peluang yang saya pergi tu bukan semua berjaya. Sehinggalah satu hari tu, saya terbaca dalam surat khabar di mana komposer Ari Amri ingin mencari penyanyi lelaki. Kita tahu kalau tengok apa ni lagu-lagu UK, okay, daripada dulu zaman awal 90-an, kita boleh katakan sampailah zaman kegemilangan UK lah, jadi lagu begitu banyak sampai abang pun pening nak pilih lagu, bergaduh-gaduh nampak raya. Kan, jadi dia nak tanya abang lah, antara lagu-lagu UK, lagu mana yang abang of course suka semua sebab abang yang menyanyikan, tapi ada yang macam betul-betul dari jiwa abang, hati abang, dan abang kena dengan abang. Abang suka sangat lagu tu. Actually inilah, saya memilih lagu Bila Diri Disayangi. Okay. Ya, sebab lagu tu dia ketuhanan, ya. Dan pada mulanya ramai yang tak tahu lagu itu adalah lirik ketuhanan. Mereka ingat lagu itu lagu bercinta. Ya, untuk kekasih. Tetapi bila diamati betul-betul, lagu itu adalah sebuah lirik yang begitu yang mahal, yang dibuat oleh Dato' Absar Hassan. Jadi saya rasa Bila Diri Disayangi adalah satu lagu motivasi yang di mana lagu ini memang benar-benar mendapat tempat pada waktu itu, di mana saya tak tahu lagu Bila Diri Disayangi ini menjadi popular kerana kita push lagu lain. Lagu tu yang popular. Kita push lagu lain, tetapi lagu Bila Diri Disayangi ini dia pelan-pelan dia naik. Pelan-pelan dia pick up. Ya, saya masih ingat lagi dalam carta lagu, carta ada satu stesen radio tu.
dia bila dia disayangi, dia pegang carta tu selama 3 bulan. Dekat lirik mana tu abang rasa lagu tu sangat memberi makna? Keseluruhan sebab ia dibuat oleh seorang penulis lirik yang hebat, iaitu Hafsah Hassan. Jadi setiap bait lirik tersebut memang mempunyai makna yang cukup membuatkan bila seseorang tu mengamati, dia akan tahu yang lagu ini memang benar-benar ketuhanan. Ya, dan ustaz-ustaz mana-mana pun memang akui lagu tersebut adalah lagu ketuhanan yang sebenarnya. Bukan lagu cinta. Dan adakah lagu tu bakal dinyanyikan? Of course, ya. Yeah. Saya percaya lagu tersebutlah yang akan di-sing along oleh peminat yang datang pada malam itu. Dan bukan hanya lagu itu. Banyak lagu lain lagi. Okey, baik. Macam apa cakap lah, bercinta pun pakai lagu UK. Boyfriend jauh masa tu. Di sana menanti, di sini menunggu. Gitu kau kan. Kau satu-satunya. Lepas tu yang paling patah hati bang, kekasihku di menara. Lepas tu kekasihku di menara. Dia macam ada jurang lah antara itu mereka berdua. Okey Ria, sebab saya nak bagi tahu di sini. Kebanyakan lagu-lagu UK ni adalah kisah yang benar. Kisah Sa'ari Amri actually. Bermana abang Sa'ari Amri? Ya, betul. Okey. Ia adalah kisah benar di mana berlakunya sesuatu perkara yang terjadi pada waktu itu diilhamkan terus kepada lagu, kepada lirik. Ini kisah Sa'ari. Saya tak takut nak cakap keadaan yang sebenar. Ini memang cerita Sa'ari Amri. Waktu dia bercinta, Sa'ari banyak girlfriend. Sebab itu di sana menanti, dia ada dua orang. Dia pening-pening. Masa belum ada tajuk lagi, aku pening, kenapa ni girlfriend aku sana nak datang ni, yang ada pun nak datang juga jumpa aku. Jadi dalam satu masa jadi membuatkan dia, alamak, macam mana aku nak buat ni. Tercetusnya idea di sana menanti, di sini menunggu. Bila yang tu berlaku, ada lagi tergamak kekasih dia ni buat dia macam tu. Itu tergamak kau. Sa'ari is a genius masa that time. Spontan, semua datang secara spontan. Bila dia bercinta, dia akan dapat idea. Jadi nak kena ada ramai girlfriend lah. Taklah. Baru boleh buat lagu. Macam tu. Adakah itu tips bang? Boleh jadi sebab itu Sa'ari dia ada idea. Okey. Dan tidak dinafikan, memang lirik Sa'ari memang berkesan waktu dia bercinta tu, memang berkesan, memang menjadi. Dia true story melalui cerita dia. Maka tercetuslah lagu-lagu yang cukup hebat yang boleh kita nyanyikan sampai sekarang, eh bang.